kawan-kawan yang hadir hari ini. Ini adalah pelaksanaan pengabdian masyarakat. Terkait dengan hal pertama tadi yang saya utarakan, saya sampaikan. Maka bersyukur ketika kami kemarin MOU SMP dengan Universitas Muhammadiyah terkait mahasiswanya turun lagi ke sini untuk pengabdian masyarakat. Nah, di antaranya kan juga ada kemampuan literasi numerasi siswa ya. Nah, maka nanti Bapak Ibu dosen ya di sini nanti sama-sama kita berkolaborasi bagaimana kita bisa menghadirkan pembelajaran yang memang sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Bapak Ibu, jadi di dalam literasi numerasi ini merupakan kecakapan bagaimana siswa kita itu mampu menggunakan angka dan simbol matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Pandangan hidup suatu masyarakat di wilayah tertentu mengenai lingkungan alam tempat mereka tinggal. Nah, jadi sebuah aktivitas potensi, tadi bisa dikatakan sebagai kearifan lokal ya Bapak Ibu ya, yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Nah, ini problem solving ya, inilah namanya dinamika kita dalam mengajar ya. Tidak selamanya lingkungan internal atau eksternal itu berpihak kepada rencana kita sebagai pengajar seperti itu. Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim dari Universitas Muhammadiyah. Bapak tadi kan mengamati ya proses dalam kegiatan pelaksanaan pengabdian. Menurut Bapak bagaimana cara teknik penyampaian dari tim yang tadi ada 4 tim penyampaian materinya, Pak? Secara garis besar sudah tepat, termasuk juga ada materi terkait dengan literasi, numerasi, bahkan sampai pembuatan konten untuk media pembelajar, sehingga itu nanti membantu khususnya kami sekolah SMP Muhammadiyah 1 Sekampung Mudik ini untuk berproses lagi lah, intinya seperti itu. Kalau saran-saran khusus nih Pak, biar misalnya kita dari tim pelaksana ini semakin berbenah, semakin bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada mitra-mitra kami, ada nggak sih Pak saran-saran khususnya? Ya, yang saran khususnya yang jelas jangan putus karena MOU terkait dengan pengadaan hari ini, tapi lebih ke dominan selanjutnya, artinya MOU yang sudah dibentuk ini tidak putus ketika di pengabdian masyarakatnya, tapi lebih ke hal-hal lain ketika kami juga bisa berkomunikasi atau kawan-kawan dari kampus, khususnya dosen-dosen yang ditugaskan dari kampus terkait dengan hal-hal tersebut, artinya sehingga kami pun juga tidak terpaku, akhirnya ada wawasan-wawasan lebih yang bisa kami ambil. Oke Bapak, artinya kita bisa kategorikan pelaksanaan hari ini cukup sukses dan memberikan manfaat yang siap, cukup baik ya. Alhamdulillah.